Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau berkreasi dengan pisang kepok ya. Nah, ini bisa buat ide buat tahun baru nanti ya. Nah, ini kita kupas pisang kepoknya. Ini pisangnya sudah matang ya. Jadi dimakan begini saja sudah enak sekali. Apalagi kita olah sedemikian rupa. Ini kita kupas pisangnya. Ini kita buang kulitnya dulu. Nah, ini kita potong jadi dua. Ini sudah manis sekali ini pisangnya. Sambil menikmati tahun baru, kita menikmati hidangan yang hangat dan manis ya. Pasti lebih menghangatkan suasana keluarga. Ini kita panaskan wajan dulu ya. Ini kita tambahkan margarin. Setelah panas, bisa kita panggang pisangnya ya. Kita panggang sampai kecoklatan. Nanti kita bolak-balik supaya tidak gosong. Dikasih margarin biar tambah gurih. Sudah bagian malah sudah matang banget ini. Nah, ini bisa kita angkat, kita taruh di piring. Nah, pas hangat-hangat gini bisa kita tambahkan parutan keju biar tambah gurih. Nah, secukupnya saja, nggak usah kebanyakan, jangan berlebihan. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih kental manis, susu kental manis ini warna putih, dan kita taburkan meses di atasnya. Wah, sudah kayak menu kafe ya ini ya. Wah, semoga bermanfaat idenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.